Kemudian, oke. Ini sambungan Toman Frenzy ya. Toman Frenzy. One cast one fish. Toman ni dah lagi pula nak pergi Toman ni. Mana? Dapat dah. Mana dia Toman ni? Alah, Toman tak sampai 1 kilo ni dah buka tracking lagi. Tapi fokus. Ni aku fokus ni fokus bro. Mana dah dia? Tu. Ah tu. Toman Frenzy. Yes, fokus ni. Toman Frenzy. Saya sendiri sudah dapat 11. Tapi yang tu sebab saya ambil gambar, saya kasi calon ni. Dia orang ni yang ketiga ni. Tak ada besar sama itu saiz eh. Dalam air tu ah tak ada. Ah tu. Ah. Toman Frenzy. Oi, wah okey. Ah akhirnya berjaya. Alah ni Toman ke apa ni? Haruan. Lambut dia lah. Cabut dia lah. Ah tu. Toman Frenzy. Alah cuba balik. Fokusan bot boh. Kasih tembak gambar lagi. Saya nampak dia tak peluang nak dekat, tapi saya dah dapat lah 11 ekor. Dah 11 ekor lah, tapi kasih chance lah dia orang ni, dia orang baru nak dapat 1 ekor 2 ekor. Jadi kita tengok. Nah, ni tunggu. Tunggu kita. Ha tu dah. Jelas tu. Lagi depan. Senyap yang mungkin. Ha tu. Ha. Ha tu. Kalau tak dapat tu memang buta warna lah. Ni orang buta mancing dapat ni. Ha, kita panggil ni Toman Frenzy ya. Toman ni tak pasal hari ni dia mengamuk pula. Ha, tapi disebabkan dia dua orang ni amatur, jadi susah juga dapat kan. Saya kasi peluang sebab saya tidak mahu menunjuk sangat skill saya. Jadi bagi peluang kepada dia orang untuk dapatkan. Tapi walau bagaimana pun masih tidak dapat ni, yang saya agak kecewa juga. Sebab tangan saya pun dah gatal, dah tak tahan. Dua orang ni saya dah tak tahan sebelah. Saya dah tak tahan ni. Boleh tolong rapat sikit tak encik? Tishbit aku. Ha? Tishbit aku tadi. Tishbit pula dah kacau betul lah orang pengembaraan ni bro. Oi. Pengembaraan ke dewa hebat ni. Oi, pengembaraan ni cepat sikit. Bro pergi sana bro. Ah ha, kita masih mengejar di belakang tu, nampak riak-riak lagi, kita mengejar lagi. Sejak tadi saya rasa saya yalah tak boleh bilang lah. Ah yang dekat tinggi waktu pula.